geram dengan kemacetan sepanjang waktu. Ini ada viral di media sosial nih, seorang warga yang kesal dengan angkutan batubara yang mengakibatkan kemacetan di Jalan Lingkar Selatan. Warga tersebut meminta truk batubara putar balik karena melintas di luar jam operasional nih. Kan kemarin sudah dikasih jam operasional, masih bae. Apa ndak geram warga nih? Aduh, gimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Tampak dalam video amatir ini, seorang pria yang belum diketahui identitasnya kesal dengan kemacetan di Jalan Lingkar Selatan sejak Minggu 9 Oktober 2022. Dengan menggunakan kaos dalam dan celana panjang, dirinya berjalan ke tengah jalan dengan membawa sebatang kayu dan meminta truk angkutan batu bara untuk putar balik. Kejadian ini diketahui berlangsung di jalan menuju Simpang Acai, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Dari keterangan Bambang, petugas keamanan salah satu perusahaan di lokasi, pria tersebut tidak tahan dengan truk batu bara yang masih melintas pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dirinya menyebut pria yang ada di dalam video tersebut hanya meminta truk batu bara yang memutar balik, sementara truk barang lainnya tidak ia permasalahkan. Sudah kesal juga kan warga, karena kesal itu ya. Kan batu bara jam 8, jam 9, jam 10 itu masih ada yang lewat. Pasti kita di situ ram macetnya total yang kemarin nggak bergerak. Jadi saat itu apa yang dia lakukan itu? Kemarin mengatur siapa yang pakai batu mobil batu bara disuruh mutar. Kalau parkir di pinggir jalan. Berarti targetnya batu bara aja tuh. Iya, kalau mobil sawit sama karet. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Batu bara jalan kembali normal walaupun masih macet.